Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi KPM PKH dan BPNT maupun bagi BLT MRP penerima manfaat yang sudah ditetapkan oleh pusat dan ini terkait jadwal penyaluran bantuan PKH tahap kedua dan BLT MRP khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKM merah putih dan pencairan BLT MRP bonus 600.000 di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini yang harus diketahui oleh semua KPM. Kira-kira mulai kapan uang PK tab kedua maupun BLT MRP 600.000 akan kembali dicairkan di bulan Ramadan bulan penuh berkah ini. Semua KPM harus mengetahuinya. Kemudian ada empat himbauan penting dari pusat bagi Anda KPM, PK, dan BPNT yang harus bisa dipahami agar uang bantuan PKH tahap kedua Anda maupun uang PLT MRP 600.000 apabila besok sudah mulai dicairkan bantuan tidak berkurang cairnya dan berikut langsung saja kabar terbaru terkini informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap kedua dan informasi kepastian pencairan BLT MRP 600.000 yang bisa diterima oleh KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah dan ada empat himbauan penting dari pusat yang harus dijalankan oleh seluruh KPM agar uang bantuan cairnya bisa lancar cair dan tidak berkurang di bulan dan ini, mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama perlu diketahui bagi Anda KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap 1 kemarin Maupun bagi Anda KPM PPNT yang sudah cair bantuan PPNT tahap keduanya kemarin Lancar cair, uang PKH dan PPNT sudah cair semuanya Saya ucapkan selamat walaupun ada KPM PKH yang cairnya di tahap 1 kemarin itu berkurang, tidak sesuai harapan, tetap disyukuri saja. Yang penting, bantuan masih bisa cair. Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap kedua di bulan Ramadan ini, semoga bantuan PKH tahap kedua Anda masih lancar cair, tidak ada masalah. Kemudian, untuk kabar terbaru pencairan PLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 bagi KPM PKH dan PPNT ini tetap bersiap di bulan Ramadan menjelang lebaran Idul Fitri untuk proses pencairan PLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 ini benar-benar akan dimulai dicairkan merata diprediksi pada akhir bulan Maret ini sampai awal, -awal April tahun 2024 menjelang Lebaran Idul Fitri Menteri Perekonomian Indonesia Air Langga Hartarto menambahkan untuk proses pencairannya ini melalui PT Pos Indonesia dan melalui kartu KKS Merah Putih bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang sudah ditetapkan oleh pusat bantuan BLT MRP 600.000 di dalam waktu dekat akan segera cair lewat PT Pos dan kartu KKS Merah Putih Anda. Siap-siap dalam waktu dekat akan segera terisi saldo tambahan Rp600.000. Kemudian, informasi terbaru terkait ada himbauan penting dari pusat agar bantuan PKH tahap kedua Anda dan BLT MRP 600000 Anda cairnya tidak berkurang besok apabila. Cairan sudah dimulai. Empat himbauan tersebut yang wajib diketahui. Yang pertama, dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM PKH dan BB disimpan sendiri kartu KKS-nya. Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain, harap segera diambil kartu KKS-nya. Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH maupun penerima manfaat BLT MRP 600.000 supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kemudian himbauan yang kedua dipastikan KPM PKH dan BLT MRP pada saat pencairan besok ini menerima bantuan PKH dan BLT MRP secara utuh tidak ada potongan-potongan dan KPM PKH dan BLT MRP 600.000 ini juga harus mandiri mengambil uang bantuan sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat PKH BPNT maupun BLT MRP. Kemudian himbauan yang ketiga yang wajib diketahui oleh KPM PKH dan BPNT maupun BLT MRP 600.000 ini uang bantuan dipastikan untuk tidak membeli rokok, ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, seperti kosmetik, pulsa, ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian, himbauan yang keempat sebelum pencairan PKH tahap kedua dan BLT MRP600.000 besok dicairkan, ini adalah bantuan PKH dan. Pinti maupun BLT MRP 600 ribu. ini boleh untuk membeli kebutuhan sekolah, seperti untuk membeli buku dan alat tulis, ataupun untuk membayar SPP, ataupun untuk membeli seragam. Dan ini bagi komponen yang ada anak sekolahnya, dan bantuan PKH dan BLT MRP juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dan itulah beberapa himbauan penting dari pusat bagi KPM, PKH, dan BPNT maupun BLTM RP 600000 yang harus diketahui oleh semua KPM. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.